Nah, kita akan ambil bentar. Nah, itu ada tiga helai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur pemania dimanapun Anda berada. Ini saya akan melihatkan koleksi saya yang ada tiga helai di leher sini sama di sini ya, tapi enggak di pas putihnya sini, enggak pas pupur enggak, tapi di bawahnya pupur. Sama di leher ini ada dua helai ya, kita ngerokok dulu lah. Nah, kita akan ambil, ini burungnya udah saya ambil, dan ini burungnya kecil, kecil banget, maaf kenal. Burungnya kecil. Ini kemarin ekornya saya cabut karena kemarin rusak. Ini burungnya kecil, pendek badannya, tapi ya apa namanya, muncis atau apa. Dan ini saya akan lihatkan, ada tiga helai di leher. Nah, ini dulur ya, ini di leher ini. Nah, itu kelihatan ya, ini ada, ini dua helai yang saya jentik-jentik ini. Ini satu helai. Nah, ini adalah hal wujud dari sebuah katurangga yang berciri mati ya dulur ya. Ini ada tiga helai, barangnya kecil. Pupurnya seperti ini, punggungnya, burungnya kecil banget ini ya. Padahal ini udah lumayan lumayan ya. Ini ada dua helai di leher, nah, udah kelihatan. Ini burungnya kecil banget. Nah, ini hampir lepas. Hampir lepas juga seperti ini. Ini ya, biar nggak fokus salah paham, ini ada satu ya, ini satu helai, yang ini dua ya. Ini satu, dua, tiga, tiga helai ya dulu ya. Nanti saya akan ngasih panah atau saya kolong, jadi biar gak fokus salah paham dulur ya. Ini kalau katurangganya kalau di leher ini kan kendala sabdo, kalau yang ini belum tahu. Bila dulur-dulur tahu katurangan apa, tolong komentar biar gak fokus salah paham dulur ya. Ini burungnya kecil banget, berbeda sama yang lain, atau dibilang tergolong dengan muncis atau gimana. Saya pun kurang mengamati apa namanya itu, muncis atau apa. Yang ini pupurnya enggak terlalu banyak ya pupurnya ya, gitu ya. Bahwa pupurnya ini cowok tapi kecil, cowok. Oke, dari saya ini saya akan masukkan dalam sangkar lagi ya dulur ya. Ini hanya bersimbol atau berkaturangan berciri mati tiga helai
bulu putih di atas, di bawah ya, di bawah leher ya. Satu dua di samping, di benik-benik ya, yang satu di leher. Ya, oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.